Buset, gimana? Agak malah ini lu. Satu porsi berapa harganya, Bu? Kalau kuah biasa 8.000, kalau kuah durian dia 10.000. Kalau jumlah isi dalamnya sama? Sama lah, kan. Nah, kalau roti jalannya, Bu? 10.000 satu porsi pakai kari ayam. Bu, ini kita hanya bulan tanah aja, Bu, bulan ya? Eh? Bulan puasa aja? Enggak, hari biasa pun ini juga? Di depan ATM. Di depan ATM. Tapi karena bulan Ramadan di sini, Bu, ya? Iya, di sini memang tiap puasa. Ya, berapa lama, Bu? Dari berapa lama ya? Dari kakaan dia masih kecil lah. Ada 15 tahun. Ada 5 tahun orang kerabi. Kenapa orang suka kerabi? Apa suka? Ya, saat, ya pertama ciri khasnya kan orang suka puasa kan cari yang manis-manis. Jadi ini kan untuk tua muda pun sama. Favoritnya itu yang manis. Tapi dengan sekolah durian juga. Kalau duriannya, Bu, buah durian memang khas kita juga? Memang iya. Ini kan tempatnya buah biasa, buah nangka sama buah durian. Apa buah durian? Buah durian, buah biasa sama buah nangka. Buah nangka. Ya. Ada buah nangka juga ya? Ada. Bu, selama belum puasa ini kayak mana omset? Ya, agak lumayan lah dari tahun semalam. Tahun ini agak lumayan? Ada lah, meningkat 30% dari tahun semalam. Biasanya kayak hari semalam, kayak semalam nih, Bu, berapa bungkus laku? Paling jagonya 50 semalam. Ini puasa pertama aja ada semalam 90 bungkus. Puasa pertama. Nah, mungkin juga, Bu, ya, karena udah juga ya. Iya. Kalau nggak rame.